Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya, channel Bonsai Sumbawa. Kali ini, hari ini saya akan mengajak teman-teman. Hari ini saya mau masuk ke sawah atau belusukan ke sawah untuk mencari bahan bonsai beringin, bonsai beringin botol ya teman-teman. Tetap ikuti terus, pasti teman-teman penasaran dengan gimana bonsai botol itu. Oke, tetap ikuti terus. Nah teman-teman, sekarang saya sudah sampai di lokasi tepat di mana kita mencari bahan bonsai beringin botol. Nah ini di sawah teman-teman, lagi musim kemarau, bagaimana kondisinya. Kita ambil peralatan. Coba kita lihat sini. Mas, ini ada serut teman-teman. Coba kita cari jalan masuk. Biasanya beringin di sini menempel di pohon, biasanya di pohon lontar teman-teman. Nah ini dia pohon, bukan buah ya. Nah ini dia beringinnya. Ini ada satu, oh di atas sana teman-teman, ada teman. Nah itu teman-teman. Nah ini dia pohonnya.
biasanya beringin di tempat saya ini biasanya nempel di pohon ini teman-teman, pohon lontar. Kalau bahasa Sumbawanya ini pohon jontal, bahan untuk membuat kertas rokok. Ini dia teman-teman, cuman sayang tidak bisa kita ngambil. Coba kita cek yang lain, cari yang lain dulu. Sekarang lagi musim kemarau, sawah semua pada kekeringan. Nah teman-teman, coba kita cek depan saya ini sudah ada pohon beringin besar. Tidak ada yang bisa kita ambil. Oke, brand ini dulunya, nah ini pohon yang dulunya beringin ini menumpang teman-teman atau hinggap di pohon yang lain. Nah ini ranting pohon, ini rantingnya pohon yang ditumpangi. Sekarang sudah besar, sudah dikelilingi. Oke, kita cari yang lain. Nah teman-teman, di depan ada juga pohon beringin. Coba kita cek, kita cari-cari dulu dataran yang bagus. Oke, cari yang lain. Belusukan ke hutan-hutan jati teman-teman. Nah di sini ada satu, cuman karakternya kurang pas teman-teman. Pohon dia nempel di pohon maja, beringinnya nempel di pohon maja. Lubang itu akarnya sudah sampai ke bawah. Oke, coba kita cari yang lain. Oke, sekarang kita belusukan ke TPU tempat pembuangan sampah teman-teman. Kita belusukan. Kita cari jalan. Dalam ini ya. Kita lihat sini juga.
Ini lokasinya Serut. Ini banyak pohon serut, teman-teman. Serut-serut besar. Teman-teman, coba kita cek yang lain. Nah, di depan saya ini ada pohon pace, teman-teman. Nah, di situ ada pohon ini, ada nempel pohon ilang-ilang. Ada ilang-ilang. Coba kita zoom. Teman-teman, ini saya zoom. Oh, dulu ya. Oke, nah kita cari yang lain. Nah, di sini ada bahan yang lumayan bagus, teman-teman. Program-programnya. Tumbuhnya di atas batu. Nah, kurang tahu ini namanya pohon apa. Pohonnya seperti daun jati, teman-teman. Oke, coba kita cari lain. Nah, ini teman-teman, kalau jumpa ini di Sumbawa namanya biak. Ini kalau kena debunya ini paling gatal, teman-teman, nggak ada obatnya. Ini dia. Teman-teman, coba kita cek yang lain. Nah, di depan saya ini ada pohon pace, teman-teman. Nah, di situ ada pohon ini, ada nempel pohon ilang-ilang. Ada ilang-ilang. Coba kita zoom. Nah, ini dia, teman-teman. Ini saya zoom. Oke, nah kita cari yang lain. Nah, teman-teman, niatnya tadi mencari pohon beringin, tapi malah ketemu pohon ilang-ilang yang ada keringatnya. Coba lihat, teman-teman. Keringatnya sangat bagus, teman-teman. Nah, ini lagi ilang-ilangnya. Coba saya ambil yang ini, yang ada keringannya. Ini harus berhati-hati, teman-teman, supaya akarnya tidak putus dan keringannya tidak patah. Oke, teman-teman, berhubung tadi tidak bisa saya videokan pas pengambilan, pas pendongkelannya. Nah, setelah pendongkelan habis saya pruning, di sini ilang-ilangnya keringan semua, teman-teman. Keringan. Nah, ini keringan juga. Oke, coba kita sikat diri dulu. Oke, teman-teman.
Ya, kita lihat. Keringan. Dan ada beberapa ranting yang saya buang. Ini keringannya teman-teman. Cuman dipenuhi rayap. Oke teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga di video kali ini bermanfaat. Ketemu lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.